Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya di rumah. Amin. Pagi ini kita bertemu lagi dengan Bu Erna. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 2 tentang wujud benda dan sifatnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian bisa mengidentifikasi wujud benda dan sifatnya. Selain itu, kalian juga bisa membuat daftar pertanyaan tentang wujud benda dan sifatnya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, tahukah kalian benda di sekitar kita memiliki massa atau berat? Benda juga dapat dikelompokkan menjadi benda dari alam dan benda dari buatan manusia. Benda dari alam, contohnya air, batu, pohon, pasir, dan masih banyak lagi. Benda hasil buatan manusia, contohnya buku, tas, kamera, dan masih banyak lagi. Nah, apakah manusia juga termasuk benda, Nana? Ya, manusia juga benda. Bagus. Karena benda juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Benda hidup dan benda tidak bergerak atau benda mati. Benda hidup, contohnya seperti tadi anak-anak, manusia, hewan, tumbuhan ya. Kemudian benda yang tidak hidup, contohnya mobil, televisi, jam dinding, dan sebagainya. Nah, dari pengelompokan dan macam-macam benda-benda tadi, sekarang kita bisa menunjukkan wujud benda padat, cair, dan gas beserta sifatnya. Yang pertama, benda padat. Sifat benda padat, anak-anak, memiliki bentuk ukuran yang tetap, tidak akan berubah. Contohnya, ada televisi, kamera, buku, dan masih banyak lagi. Yang kedua, benda cair. Sifat benda cair memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya, minyak goreng, air, kecap, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ayo apa? Yaitu benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya, anak-anak, asap, angin, hidrogen dalam balon. Baik, anak-anak, dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap wujud benda memiliki sifat yang berbeda-beda. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan di rumah ya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.